Begini cara unggah video ekstrakurikuler di TV sekolah. Pertama, cari menu fitur utama. Pilih Ekskul MD atau majalah dinding elektronik. Pilih kegiatan mingguan, yaitu unggah satu video. Kamu juga bisa menyusun playlist siaran untuk melengkapi tugas agar mendapatkan sertifikat ekstrakurikuler. Kita coba unggah video dulu ya. Tapi video ini tidak bisa langsung tayang ya guys, karena harus minta persetujuan verifikator sekolah dulu untuk bisa ditayangkan dan masuk ke playlist TV sekolahmu. Ayo semangat! Ini adalah tvsekolah.ae.id, platform pembelajaran yang cocok untuk merdeka belajar. Kelas virtual. Siswa bisa pilih menu sekolah saya dan memilih modul untuk pembelajaran satu bulan ke depan. Lalu di dalamnya ada materi video, teks, asesmen, dan tugas berbasis project. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayo kita coba mengerjakan soal asesmen. Ternyata mudah ya. Ini juga ada tugas yang harus dikerjakan. Ayo kita coba. Sangat praktis ya menggunakan kelas virtual di tvsekolah.ae.id. Kita coba jawab pertanyaannya dulu ya.
Selesai. Kita coba menu Vicon-nya ya. Dadah. Sampai jumpa. Apabila sesi kelas virtual telah berakhir, siswa masih bisa mengakses kelas melalui mode nyimak. Di mode itu, siswa tidak lagi bisa menjawab soal dan mengerjakan tugas. Tapi siswa masih bisa menyimak kembali pembelajaran yang telah berlalu. Untuk yang ambil paket Pro dan Premium, ada menu chat untuk belajar bersama. Jumpa lagi dengan channel EduPlay. Kali ini kita akan belajar tentang tema rekreasi, yaitu mengenal tempat-tempat rekreasi serta perlengkapan yang akan dibawa. Tempat rekreasi yang sering dikunjungi ada banyak sekali. Salah satunya ada pantai, kemudian gunung. Tempat rekreasi yang lainnya adalah kolam renang serta taman. Yuk, kita pelajari satu persatu. Tempat rekreasi yang sering dikunjungi yaitu pantai. Jadi, dengan kelas virtual di tvsekolah.id, para siswa tidak akan ketinggalan pelajaran. Mereka bisa menyimak kembali pelajaran yang lalu, bahkan untuk belajar bersama. Pokoknya kelas virtual di TV sekolah keren banget. Ayo pakai kelas virtual di sekolah. Gen-gen dari kromosom ayah maupun dari kromosom ibu. Inilah bagaimana sifat kedua orang tua bisa diwariskan kepada
anak-anaknya. Jadi karena ada peleburan masing-masing kromosom dari induknya. Teman-teman, ingat ya, menuduh sembarangan orang lain seperti Amon menuduh teman-teman yang menyiram kaktusnya itu tidak baik. Kita tidak boleh menuduh orang lain tanpa bukti. Siapa tahu kita yang salah menduga. Bagaimana ya terbentuknya embun? Yuk kita lihat. Panjang hari, tanaman atau benda lainnya menyerap panas dari matahari. Sedangkan malam harinya, benda-benda kehilangan panas. Suhu udara di sekitarnya pun jadi berkurang. Jika suhu udara sudah sangat... And today I'm going to be speaking about 21st century education and what it consists of. There are many different views out there about what 21st century education is. For us, it consists of seven different key features. The first of these is integrated subjects. This means combining together like
guys, ini adalah tampilan master control TV sekolah. Keren banget deh. Kita seperti memiliki sebuah stasiun TV yang bisa untuk siaran langsung dan membuat playlist siaran untuk satu minggu ke depan. Kita bisa mengelola siaran TV sekolah ini melalui program ekstrakurikuler inovatif TV sekolah. Ayo, kita ikutan ekskul TV sekolah. Asyik loh!